Jumat, hari Jumat,
jangan tidak bersolawat. Begitu juga pagi dan petang jangan tidak ada amalan salawat. Terserah yang mana satu yang paling penting. Atau pada asal salawat kita di kaki mana? Oke. Sini selalunya berapa sih sok? Sallallahu alaihi wasallam. Jangan tidak bersolawat. Tidak ada yang lebih mulia daripada baginda dan tidak ada yang paling layak untuk disanjung daripada Allah dan Rasulnya. Dikatakan kalau kita tidak mau melantunkan suara kita, seberdu suara kita untuk kita memuji Allah dan seberdu suara kita untuk menyanjung baginda Rasulullah, agar Allah puji dia menyanjung dan memuji makhluk dengan suara yang merdu. Buktinya artis, seniman. Jadi dia lantunkan suaranya merdu. Pada siapa? Kepada pasir, pasirkan, samsir, lasak, kaki itu, kaki ini. Allah puji dia, karena dia taknak gunakan suaranya yang berdu tadi itu untuk menyanjung dan juga memuji Allah. Jangan sampai kita jadi semacam itu. Sebab suara itu berdiri dari mana Allah. Lantungkan keberduan suara kita dari itu untuk kita menyebut nama Allah. Astagfirullah. Lebih kuranglah seperti itu. Nah, kalau saya tidak mau melantunkan suara merdu semacam itu, nanti kita akan lantunkan suara kita dengan menyanjung makhluk yang lebih dari kita, yang belum tentu akan memberikan satu kemuliaan kepada kita. Akhirnya makhluk yang disanjung mubarak, 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 mubarak. Itu gambaran saja. Ada lagu-lagu yang dinyanyikan untuk raja-raja dan juga untuk presiden-presiden. Terus diubah ada pahat, 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 pahat. Itu pada masalah dapat musibur. Kenapa sampai jadi lasak lagu, suara, kemampuan, tenaga terperuntukkan untuk aku sebab karena kamu tidak mau menyantung aku. Kupuji kamu, kuberikan suatu cobaan dan musibah kepada ada yang mulutmu hanya semata-mata untuk menghibur orang ramai karena kamu tidak mau menggunakan suaramu untuk berpikir menghibur. Yang akhirnya suara terkongsikan kepada siapa dan siapa yang kita hibur, kan? Kalau pada saat kita berpikir elok, pada saat kita baca Quran bagus, masya Allah, barakallah, berarti kita telah memperdengarkan yang terbaik, mengongsikan yang baik kepada orang-orang ramai. Sebaliknya mungkin bukan karena dia tidak mau, tapi Allah tak berkenan lagi untuk dipuji oleh suara artis-artis dan juga penyanyi-penyanyi tadi itu. Akhirnya suaranya mereka gunakan untuk menghibur manusia yang tidak keluar. Dengan Al-Quran mulutnya tertutup, dengan pikir mulutnya tertutup, tapi bicara dengan suara yang merdu mungkin pada saat mengaku menjilat kepada seseorang. Jadi kita tidak mau kalau sampai dipuji Allah dengan musibah yang seperti itu, suara merdu, karena kita tidak mau. Jadi tentu akan sering kalau kita keberatan, tentu atau juga siapa kalau sebenarnya tidak keberatan, saya memohon agar diperkenan untuk ya datang ke rumah kami pada hari kedua hari anak saya yang pertama lembut sekali, tapi tidak seluruh itu untuk kita berpikir dengan Allah itu musibah yang mati. Maka kepada seseorang suamu yang mempesona, yang menggugah dan yang cantik dari itu, kau gunakan untuk Fatimah, bukan untuk menyanjung dan tidak untuk memuji aku, memuji Allah Jalla wa'ala. Makanya kalau dengan baginda, baginda kalau pada membaca Al-Quran, Imam Syafi'i kalau pada membaca Al-Quran akan membuka tidak rasa orang ramai sampai para penegak itu akan menangis. 5 menit saja.